Sejak negara dilanda pandemik COVID-19, petugas barisan hadapan perubatan tidak pernah mengenal erti penat lelah. Mereka terus menabur bukti dan memikul amanah yang diberikan bagi memulihkan kesihatan negara. Di sebalik itu, pelbagai dilema yang dihadapi mereka dalam menentukan nasib pesakit sama ada dapat diselamatkan atau sebaliknya, lebih-lebih lagi apabila kes terus mengalami peningkatan. Ikuti luahan mereka dalam laporan eksklusif kedua yang disediakan Mas Zarif Zafri Aziz Desa. Saban hari negara dimaklumkan mengenai peningkatan kes COVID-19 dengan pertambahan pesakit di unit rawatan rapi ICU yang memerlukan bantuan alat pernafasan ventilator. Ia antara rawatan penting untuk pesakit yang mengalami keradangan paru-paru kritikal mendapatkan oksigen optimum bagi kelancaran pernafasan. Penggunaan ventilator mencatatkan jumlah terkini dengan 452 kes di seluruh negara. Pun begitu, ia hanya alat bantuan sokongan yang ada kalanya tidak memberi tindak balas positif terhadap keadaan pesakit kritikal. Dan inilah dilema petugas perubatan apabila terpaksa menentukan pelbagai cara bagi menyelamatkan pesakit, termasuk menilai sama ada mempunyai harapan untuk pulih atau sebaliknya. Keputusan tu adalah lebih kepada konsensus ataupun multidisciplinary team decision. Ini bukan unilateral, bukan dibuat oleh satu pihak saja. Maknanya selepas kita pihak anestesiologi dan pihak primary team, maknanya perawat yang menjaga tanggungjawab terhadap sakit tersebut, akan berbincang dan juga kita akan jemput waris juga untuk berbincang. Jadi kita akan sampai satu kata sepakat dan biasanya kita akan menentukan apakah yang terbaik untuk sakit itu. Bukan mudah, tetapi itulah yang perlu dihadapi petugas perubatan dengan beban kes aktif COVID-19 melebihi kemampuan untuk merawat. Mereka terpaksa membuat pilihan sukar untuk mengutamakan katil ICU bagi pesakit berpotensi sembuh berbanding yang dikategorikan sebagai sembuh rendah. Kita tengok pesakit mana yang kita perlu beri ventilasi mekanikal dan disokong sepenuhnya, dan mana pesakit yang kita perlu beri palliative care. Maksudnya kita memberikan bantuan sokongan oksigen tetapi mempunyai had. Maknanya kita tak akan pergi sampai buat intubation mekanikal masukkan ke ICU dan kita akan menjalankan rawatan palliative atau limited therapy di ward isolasi biasa di atas. Dan di dalam ICU juga, kadang-kadang kita akan beri peluang pada pesakit untuk dia bergerak balas kepada perawatan. Sekiranya tidak menunjukkan sebarang kemajuan kesihatan seperti gagal mengembalikan tahap normal oksigen, pesakit terbabit terpaksa dikurangkan prosedur rawatannya bagi memberi keutamaan kepada yang lebih memerlukan serta mempunyai kadar sembuh tinggi. Kita sekarang ni sampai ke tahap yang terdapat varian-varian baru yang kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang ada pesakit yang kita rasa dia boleh, he can make it. Tapi bila kita masuk kerja hari seterusnya, kita tanya kawan kita yang menjaga malam, dia kata, oh, dia dah meninggal lah. So benda tu memang memberi kesan kat kita. Memang kalau hati yang tak kental, memang akan cepat patah semangat lah. Orang nak kata konspirasi ke tak ada ke, tapi tiap-tiap hari ada kematian. Yang kedua, memang kau marah lockdown. Ada setengah orang tu sampai tutup kedai, tu tak apa. Satu je duit boleh cari, tapi nyawa orang yang kau sayang, kau tak akan dapat tau. Ha? Konon-konon kau cari, kau bekerja, kau cari duit nak senangkan mak bapak kau. Tapi kau bawa balik COVID tu, mak bapak kau kena. Bolehkah kau senangkan dia? Ha? Kalau dah tak ada, bolehkah kita jumpa dia lagi? Teruslah kita cakap, yang ni membuat, yang ni sebenarnya atas diri kita sendiri. Ternyata usaha memerangi pandemik ini bukan hanya terletak pada bahu pentadbiran dan barisan hadapan negara semata-mata, tetapi kesedaran setiap individu penting dalam memelihara kesihatan komuniti termasuk keluarga tersayang. Melihat dari apa yang dilalui oleh pesakit COVID-19 bukan sahaja di dalam negara, malah seluruh dunia, semua pihak perlu mengambil iktibar dari apa yang terjadi. Ini bukanlah masanya untuk kita ambil mudah lagi kerana banyak mangsa
telah terkorban angkara COVID-19. Pilihan kini terletak pada tangan kita sendiri bagi menentukan masa depan kesihatan negara. Mas Zahri Zafri Aziz Desa melaporkan.